Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dapat apa hari ini? Nah, kita coba keberuntungan di hari ini nyobain Mystery Box edisi Halloween, sebuah paket dari Indo Exotic Pet. Kita nggak tahu isinya apa, tapi kita kemarin udah request sih jangan ular, tapi kita aja nggak tahu isinya apa nih. Semoga sesuatu yang bisa kita handle, tapi tetap apa ya namanya, bukan takut sih, kayak deg-degan juga ya, apa kira-kira ya, berharapnya sih kura-kura sih. Jadi ini dia lagi event sampai tanggal akhir Oktober. Teman-teman bisa beli di Tokopedia jika berminat. Harganya Rp150.000. Nggak tahu isinya apa, bisa reptil, bisa mamalia, atau bisa mungkin burung. Tapi dengar suaranya sih dari ini reptil ini. Tapi ukuran boxnya cukup gede. Apakah kadal? Entahlah. Oke, kelihatan. Ada tulisannya morph. Sepertinya. Oh, kita dapat gecko, teman-teman. Oh, ada bonusnya nih. Dapat electrolyte shock. Wah, lumayan ya. Dapat bonus electrolyte sama dapat gecko. Bentar nih. Kok dia diem? Apakah dia meninggal? Mobnya enggak, saya kurang paham sih lagi itu. Pertanyaannya adalah apakah dia meninggal atau tidur? Kalau iya, tapi untung aja udah di video ya, jadi kita bisa komplain. Iya, dia meninggal, teman-teman. Padahal ini adalah ONS, One Night Service dari Tiki, tapi atau ya, emang udah sakit dari sananya, kita nggak tahu. Saya belum pernah sama sekali sama gecko. Tapi cakep sih, simpel ya motifnya. Oke, kita langsung coba konfirmasi ke sellernya seperti apa. Thank you. Hey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Paket kita udah nyampe. Jadi kondisinya ada sedikit penyok di bagian bawah. Ini hasil retur kemarin yang ternyata meninggal, akhirnya kita retur. Udah ada baliknya nih hari apa ini, Kamis. Tapi nggak tahu nih kondisinya seperti apa, karena kondisi boxnya tidak baik gitu. Jadi pertanyaan apakah kayak kemarin lagi, tapi lagi atau betul? Kuncinya di sana sih, dan warning, jangan dilempar, nggak penyok aja begini ya. Tapi sebelah kita cek seperti apa, kita juga nggak tahu isinya apa. Semoga aman.
Kemarin kita dapat deko, sekarang hari ini kita tetap. Jangan lupa aroma ini apapun direkam dan dia terbalik kondisinya. Terbalik. Sudah kelihatan ya. Crocodile skin kan? Sepertinya crocodile skin. Oh iya, crocodile skin. Yang skin ntar nih dia itu kan, oh iya, hidup sehat ya, hidup, cuma emang karakternya suka diem, jadi dia butuh tempat lembab. Kita belum pernah sih punya crocodile skin. Dia itu si naga dari mana? Halmahera? Bukan. Nggak tahu, lupa saya. Oke. Sangka pertama saja kita kasih minum ya. Skin yang cakep banget, kayak naga. Oke, kita aja, thank you. Nah, ini kondisi dia udah dibersihin. New Dragon, tapi warnanya gini ya, dia nggak begitu hitam ya. Dia nggak begitu hitam warnanya. Dia cowok apa cewek ya? Nggak tahu sih cowok apa cewek. Itu nggak bisa sebesar. Dulu pernah pelihara Blue Dragon, tapi nggak tahu. Tapi beri nama siapa ya? Oke lah. Untuk harga berapa kemarin? 150 dapat Zumat seharga elektrolit Zumat seharga 50.000 sama dia ya. Oke, worth it, thank you guys.